Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, merilis pengungkapan kasus tindak pidana selama satu minggu di bulan September 2024. Keberhasilan jajaran kepolisian Situbondo ini disampaikan langsung oleh Kapolres Situbondo, AKP Rezi Darmawan, pada konferensi pers yang digelar di lobi Mapolres Situbondo, Jawa Timur. Pengungkapan 4 kasus tindakan pidana diantaranya 1 kasus dugaan pembunuhan, 1 kasus pencurian toko, 1 kasus penipuan pembelian gula, dan 1 kasus penyalahgunaan BBM subsidi. Pada kesempatan konferensi pers tersebut, Kapolres Situbondo, AKP Rezi, mengapresiasi kepada personel atas keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut. Selama seminggu terakhir di bulan September 2024, Polres Situbondo berkomitmen menciptakan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif. Tim Humas Polres Situbondo, Polda Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.